berdasarkan hasil daripada gugus tugas Provinsi Sumatera Barat, kita dinyatakan positif COVID-19. Sebetulnya bukti dari berbahayanya infodemik ya. Infodemik itu segala bentuk informasi maupun klaim, pernyataan maupun termasuk di situ teori konspirasi yang tentunya semua itu akan menghambat pengendalian pandemi akibat salah persepsi, salah paham maupun pengabaian terhadap segala macam upaya yang bersifat mencegah karena merasa timbul ada rasa aman semu. Infodemik ini adalah musuh kedua kita sebagaimana disampaikan oleh WHO juga, selain virus penyebab COVID-19 itu sendiri. Salah pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ini tentu akan berpengaruh pada masyarakat. Nah, ini saya mohon dengan sangat hormat supaya tokoh-tokoh ini bijak ya, bijak dan mendasarkan semua pernyataannya termasuk perilakunya itu berdasarkan sains.